Detik-detik Jackie si manusia gerobak dikepung polisi. DPO kasus penculikan anak di Gunung Sahari yang bikin heboh. Setelah masuk dalam daftar pencarian orang, Iwan Sumanto alias Jackie alias Herman alias Yudi akhirnya berhasil dibekuk polisi. Pria berusia 42 tahun yang bekerja sebagai pemulung atau manusia gerobak ini ditangkap di daerah Ciledug, Tangerang Selatan pada Senin 2 Januari 2023 malam. Pria ini merupakan pelaku penculikan terhadap seorang anak berusia 6 tahun di wilayah Gunung Sahari. Dan sudah hampir 1 bulan korbannya diajak keliling pakai gerobak untuk memulung. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan, penangkapan terhadap Iwan Sumanto berawal dari informasi yang diterima pihak kepolisian sekitar pukul 21.30. Saat itu, kata Kombes Komarudin, korban Malika dan pelaku Iwan Sumanto terendus ada di sekitar Cipadu Ciledug. Dari informasi itulah, pihak kepolisian melakukan penyisiran di wilayah tersebut. Hasilnya korban dan pelaku berhasil ditemukan. Pada saat pelaku Iwan Sumanto ditangkap, polisi juga menemukan korban yang berada di dalam gerobak yang dibawa pelaku. Setelah Malika ditemukan, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan terkait kondisi kesehatannya. Diberitakan sebelumnya, korban Malika diculik pelaku di kawasan di Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu 7 Desember 2022. Korban yang pada saat itu sedang berjalan langsung diculik pelaku dan kemudian dimasukkan dalam bajai. Aksi pelaku ini terekam kamera CCTV di lokasi kejadian dan membuat heboh.